Raja yang akan
bersyukur kepadamu dengan kecap, ya Allah, Allahku. Mengapa engkau tertekan dan gelisah, wahai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, aku akan bersyukur lagi kepada Allah penolongku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kirimkanlah cahaya dan kebenaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Kepada-Mulah nada dipenuhi, Engkau biasa mendengarkan doa semua makhluk yang lemah datang kepada-Mu karena merasa bersalah. Walaupun dosa melebihi kekuatan kami, namun Engkau mengampuninya. Berbahagialah orang yang Kau pilih dan semoga kami turut menikmati kebaikan rumah-Mu dan di dalam bait-Mu yang suci. Secara mengagumkan Kau kabulkan doa kami, ya Allah yang adil penyelamat kami. Engkaulah kepercayaan seluruh bumi sampai ke batas-batas samudera. Engkau membuat gunung yang kokoh kuat, bintang-Mu berikatan keperkasaan. Engkau meredakan deru lautan, meredakan gemuruh gelombangnya. Para penghuni seluruh bumi takut akan kuasa-Mu yang dahsyat. Dari timur sampai ke sorak-sorai, tanah kami Kau kunjungi dengan kelimpahan-Mu, Kau buat kaya dan subur. Mika langit penuh air yang Kau sediakan untuk kesuburan tanah. Begini Engkau mengerjakannya, Engkau menggenangi alur bajak dan membasahi gumpalan tanah, menggemburkan tanah dengan hujan dan memberkati tumbuhnya tanam-tanaman. Dengan demikian seluruh tahun Kau mahkotai dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu membawa kesuburan. Bagaikan bahkan padang gurun pun menjadi subur dan bukit-bukit menghijau bermai. Padang rumput berdandanan keamanan domba, lembah lembu berselimutkan panenan. Semuanya bersorak-sorai dan menyanyikan pujian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Bacaan dari Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan takkan mundur dari Yehuda, dan martabat raja takkan lenyap dari keturunannya, sampai pemegang haknya datang,
Dia yang dinantikan oleh para bangsa. Kristus Putera Allah yang hidup, kasihanilah kami. Kristus Putera Allah yang hidup, kasihanilah kami. Engkau ke jalan damai sejahtera.
Bapa yang Maha Kuasa berulang kali mengulurkan tangan untuk menyelamatkan umat-Nya. Marilah kita memohon kepada-Nya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bermurah hatilah ya Tuhan agar kami menghasilkan buah pertobatan yang sejati untuk menerima kerajaan-Mu yang telah mendekat. Marilah kita mohon. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan untuk menerima kedatangan sabda-Mu, agar kemuliaan-Nya dinyatakan dalam diri kami. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Rendahkanlah gunung kesombongan kami, timbunlah jurang kelemahan kami. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Runtuhkanlah tembok kebencian yang memecah belah umat manusia, dan bukalah jalan lebar bagi kerukunan dan damai. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan Allah Maha Baik. Kepada seluruh dunia, Kristus telah Kau nyatakan sebagai penyelamat. Semoga kami dengan gembira menyongsong kelahiran-Nya. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin.